Selamat sore ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, teman-teman yang terkasih. Nomor satu, saya kehilangan kalian semua. Sungguh, saya rindu bertemu dengan umat. Sekarang sudah cukup lama terpisah dan makin merasakan bahwa kita adalah satu dalam Tuhan, jadi satu keluarga besar, Parokhi Santo Laurentius. Ya. Sore ini kita akan merenungkan jalan salib, justru di bulan Juni, karena bulan Juni adalah menurut tradisi gereja katolik bulan hati kudus Yesus, merenungkan kebaikan yang berlimpah-limpah, kemurahan hati dari Yesus Kristus, yang mungkin paling tampak dalam cara ia menerima hari-hari terakhir hidupnya, dalam cara dia masih sempat menyapa orang-orang yang menyiksa dia, sempat menyapa ibunya, sempat menyapa muridnya pada saat ia sendiri begitu menderita. Begitu pula mungkin kita ketika melihat gambar-gambar patung-patung boleh dikatakan dari jalan salib nanti, itu adalah foto dari jalan salib, peruntian-peruntiannya, ya, yang ada sejak sekian abad di gereja Biara Induk Ordo Salib Suci di negeri Belanda, di dusun kecil Sint Agatha. Patung-patung itu siap saja sangat realistik, tapi sekaligus, menurut selera saya, sangat bicara. Saya mengenal diri dalam pribadi masing-masing patung di setiap perhentian. Ada yang melawan, yang membenci Yesus. Ada juga Maria yang sedih, tapi tetap hadir memandang anaknya. Ada Veronica, yang dalam situasi yang cukup rumit, mungkin dia juga akan dipukul, maju, om toch membantu meringankan penderitaan. Ada Serdado, pokoknya ada orang-orang yang zei, ja, kadang-kadang saya seperti itu, kadang saya seperti itu. Tapi di pusat setiap kali ada satu orang yang tidak mengeluh, yang masih menyapa orang di sekitarnya, masih bersyukur kepada mereka, dahsyat, itulah Yesus. Dan mungkin dalam situasi kita sekarang ini, kita membutuhkan pribadi seperti Yesus, seperti Maria, seperti Veronica. Pribadi orang yang di dalam segala penderitaan tidak sibuk sendiri. Tetap mengarahkan perhatian kepada orang lain. Pengalaman pribadi saya ialah, selama kita sibuk dengan penyakit kita sendiri dan mengeluh, kita tambah sakit, tambah tidak bersemangat, tambah lesu, liar, tambah orang yang, ya, gitu-gitu. Tapi pada saat kita mulai bangun, tetap membuka mata kepada kebutuhan harapan orang lain, ikut meringankan penderitaan mereka, kita sendiri juga lebih kuat, lebih mampu untuk berjuang supaya penyakit yang kita alami, kesepian, ketidakhargaan, macam-macam hal itu dapat kita pikul dengan lebih mudah dan lebih berani. Mengikuti jejak dari Veronica, dari Maria, dari Yohanes, dari, ya, juga Simon dari Sirena, tapi juga dari Pilatus. En akhirnya mengikuti jejak dari Yesus sendiri. Semoga renungan jalan salib ini berikan kepada kita semua semangat, kekuatan baru untuk bersama-sama memikul segala kesusahan sekitar penyakit dan virus corona itu. Semoga kita tetap ingat, kita bukan seorang diri. Allah telah menjadi Emmanuel. Dalam Yesus, yaitu sahabat kita, Allah beserta kita. Sekian dulu.
Saudara-saudara terkasih, pada hari ini kita akan merenungkan sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan mengenangkan kembali kesengsaraan Tuhan Yesus, kita ingin makin menyadari betapa besar kasih Allah kepada kita. Kecuali itu, kita berharap mendapat kekuatan baru untuk bersama Yesus memikul salib kesusahan dan penderitaan kita, khususnya karena virus corona itu. Yesus menderita bagi keselamatan kita. Semoga teladannya membuat kita pun solider dengan penderitaan sesama manusia. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepada-Mu karena pada hari ini kami Kau persatukan dalam doa ini. Lewat jalan salib ini, kami ingin mengenang kembali Yesus Kristus yang menderita sengsara demi keselamatan kami. Semoga Roh Kudus yang Kau curahkan ke dalam hati kami membuat kami semakin menyadari betapa besar cinta-Mu kepada kami. Maka lewat jalan salib ini, ajarilah kami agar kami tidak takut mencintai Engkau dan sesama kami dalam situasi manapun yang kami hadapi dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Perhentian pertama, Yesus dihukum mati. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Yesus dibawa ke pengadilan Pilatus. Pilatus bertanya kepada orang-orang Yahudi, "Apakah tuduhan-Mu terhadap orang ini?" Mereka menjawab dengan mengajukan saksi-saksi dusta. Tetapi Pilatus tidak menemukan kesalahan apapun seperti yang dituduhkan mereka kepada Yesus. Maka Pilatus berusaha melepaskan Yesus. Namun oleh desakan para tua-tua, ahli-ahli Taurat dan seluruh rakyat, Pilatus menjatuhkan hukuman mati. Ia menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Bagi orang-orang yang akan binasa, salib memang merupakan suatu kebodohan. Tetapi bagi kita yang diselamatkan oleh salib, salib itu kekuatan Allah. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pengorbanan-Mu demi keselamatan kami. Demi kami, Engkau telah setia kepada kehendak Bapa, meskipun Engkau harus menghadapi hukuman mati di salib. Semoga kami pun selalu setia kepada kehendak Bapa, juga kalau karena kesetiaan itu, kami harus menderita seperti Engkau. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini.
Perhentian kedua, Yesus memanggul salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Yesus tidak bersalah, namun dijatuhi hukuman mati. Setelah diolok-olok, diludahi, dimahkotai duri dan disesah, Yesus dibawa keluar dari balai pengadilan untuk disalibkan. Sambil memikul salibnya, Yesus pergi ke tempat yang bernama Tempat Tengkorak, dalam bahasa Ibrani, Golgota. Dengan memanggul sendiri salibnya, Yesus telah mengajar kita, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena boleh ambil bagian dalam penderitaan dan dalam memikul salibmu. Engkau mengizinkan kami menjadi seperasaan dan sependeritaan dengan Dikau. Semoga kami setia memanggul salib kami yang kecil dan besar, supaya kami patut disebut pengikutmu. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah kasihanilah kami, orang berdosa ini. Perhentian ketiga, Yesus jatuh untuk pertama kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Perjalanan Yesus ke Golgota, jauh dari kota Yerusalem. Banyak darah keluar dari luka-lukanya. Badan lelah, penat, dan lemah. Beban salib pun terasa semakin berat. Tambah pula, Yesus ditinggalkan oleh murid-muridnya, ditolak oleh bangsanya, dan dijatuhi hukuman mati sekalipun tidak bersalah. Sungguh bukan hanya salib yang dipanggul Yesus, melainkan juga dosa-dosa kita. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kesalahan kita. Hukuman yang mendatangkan keselamatan kita ditimpakan kepadanya. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau berkenan memanggul dosa-dosa kami. Kami yang berbuat dosa, tetapi Engkau yang menanggung hukumannya. Semoga kami tidak lagi memperberat beban yang harus Kau tanggung. Sebaliknya, semoga kami selalu berusaha meringankannya dengan bertobat dan dengan meringankan beban orang lain, agar langkah kami pun lebih ringan mengikuti Engkau, Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami, orang berdosa ini. Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia.
para murid Yesus telah lari, sehingga Yesus harus menapaki jalan sengsaranya seorang diri. Tetapi dalam perjalanan sengsara ini, ternyata masih ada Maria ibunya yang setia menderita bersama dia. Ibu Yesus ternyata bukan hanya Maria. Yesus sendiri menegaskan, siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas teladan Bunda Maria dalam mendampingi orang yang menderita. Semoga karena teladan Bunda Maria, kami didorong untuk lebih berani ambil bagian dalam keprihatinan sesama, lebih-lebih yang berada di sekitar kami. Bantulah kami menjadi sahabat sejati bagi orang yang menderita, dan dengan demikian menjadi sahabat-Mu sendiri. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami, orang berdosa ini. Perhentian kelima, Yesus ditolong oleh Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu, engkau telah menebus dunia. Yesus sangat letih dan lemah, padahal tempat yang dituju masih jauh. Maka para serdadu menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene. Lalu diletakkan salib Yesus di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Memanggul salib merupakan ukuran kelayakan seorang pengikut Yesus. Karena Yesus sendiri bersabda, "Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku." Jadi, bagi orang Kristen, salib sungguh tidak terelakkan. Salib merupakan bagian hidupnya. Salib adalah beban yang harus kita pikul. Namun, kita akan mampu memikul beban berat itu kalau kita saling membantu. Rasul Paulus berkata, "Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, maka kamu memenuhi hukum Kristus." Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, melalui Simon dari Kirene, Engkau mengajar kami untuk meringankan beban penderitaan orang lain. Kami bersyukur karena melalui hal-hal kecil, kami Kau perkenankan untuk ambil bagian dalam salib-Mu yang berat. Semoga demi cinta kepadamu, kami tidak takut menolong sesama kami yang sedang menderita, apapun risikonya. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami, orang berdosa ini. Perhentian keenam,
Wajah Yesus diusap oleh Veronica. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu, engkau telah menebus dunia. Nabi Yesaya berkata, banyak orang akan tertegun memandang dia. Begitu buruk rupanya, tidak seperti manusia lagi, dan tampaknya tidak seperti anak manusia lagi. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita tidak tertarik untuk memandang dia. Kendati begitu, masih ada orang yang bersimpati pada Yesus, yakni Veronica. Ia maju mendekati Yesus, lalu mengusap wajahnya. Veronica menolong orang yang menderita. Ia memberi contoh kepada kita, mengamalkan amanat salah seorang Rasul Yesus. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, ampunilah kami yang sering takut menolong orang yang menderita. Semoga teladan Veronica membuat kami berani berbuat sesuatu, meskipun sedikit saja, untuk meringankan beban mereka yang sedang menderita. Dengan meniru teladan Veronica, kami mengikuti jejak-jejakmu juga. Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Perhentian ketujuh, Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu, engkau telah menebus dunia. Kendati sudah ditolong oleh Simon dari Kirene dan wajahnya sudah dibersihkan, tubuh Yesus tidak bertambah segar. Salib yang menindih terasa semakin berat. Keadaan Yesus semakin payah. Yesus jatuh lagi. Apa yang dinubuatkan Yesaya kini menjadi kenyataan. Dia dianiaya. Dia membiarkan diri ditindas. Dan dia membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke tempat pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Marilah berdoa. Ya Yesus yang tabah, bantulah kami agar mampu bangkit dari kelemahan-kelemahan kami. Semoga kami mampu memperbaiki diri dan berani bangkit dari dosa-dosa kami. Seperti engkau bangkit kembali ketika jatuh tertimpa salib. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami, orang berdosa ini. Perhentian ke-8. Yesus menghibur perempuan-perempuan yang menangisinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu.
sebab dengan salib sucimu, engkau telah menebus dunia. Tatkala Yesus menapaki jalan salibnya menuju Golgota, banyak orang mengikuti dia. Di antaranya, banyak wanita yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah engkau menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Kita sering tidak punya waktu dan hati untuk orang lain. Kita sibuk dengan diri kita sendiri saja. Apalagi kita merasa bahwa penderitaan kitalah yang paling berat dan orang lainlah penyebab penderitaan kita. Kita sendiri susah, mana mungkin harus menghibur orang lain? Beginilah kita sering membela diri. Yesus memberi teladan supaya kita menghibur orang lain, meskipun kita sendiri sedang menderita. Tetapi lebih dari itu, kita perlu menangisi diri kita sendiri. Kita perlu bertobat dan mengajak orang lain untuk bertobat. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang Maha Rahim, kami bersyukur karena Engkau mengingatkan kami akan dosa kami, memenuhi amanat-Mu, semoga kami berani meratapi dosa-dosa kami. Bantulah kami bangkit dari dosa dan kelemahan kami, lalu mengusahakan hidup yang berkenan kepada-Mu. Bantulah kami untuk memperhatikan orang-orang yang menderita di sekitar kami. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami, orang berdosa ini. Perhentian ke-9. Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Jalan yang menuju puncak Golgota semakin menanjak. Tubuh Yesus yang semakin lemah tidak mampu menahan beban salib yang berat. Ia jatuh lagi. Dengan sisa tenaganya, Yesus berusaha bangun. Yesus mau menyelesaikan perjalanan sampai ke puncak Golgota. Cintanya kepada manusia dan ketaatan kepada kehendak Bapanya memberikan kekuatan yang begitu besar kepada Yesus. Dengan jatuh dan bangun lagi, Yesus mengajar kita untuk tidak berputus asa. Kalau kita jatuh dalam dosa, kita harus bangun lagi. Cinta kita kepada Allah dan sesama manusia memberi kekuatan baru kepada kita. Marilah berdoa. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Yesus yang Maha Rahim. Bebaskanlah kami dari belenggu dosa yang memenjarakan kami. Tuntunlah langkah kami mengikuti jalan-Mu, yaitu jalan menuju keselamatan sesama dan kehidup yang kekal. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami, orang berdosa ini. Hilah hatiku gelisah karena dosa dan derita. Tanganmu
Perhentian ke-10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Sesampai di puncak Golgota, para prajurit menanggalkan pakaian Yesus dengan paksa. Mereka mengambil pakaian Yesus. Jubah itu tidak berjahit. Dari atas sampai ke bawah hanya satu tenunan. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya." Maka genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Kita teringat akan sabda Yesus, "Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Sebab sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku." Sabda Yesus itu ingin kita praktekkan dengan menghormati pribadi manusia dan tidak pernah merendahkan atau mempermalukannya. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, semoga kami mampu menjaga martabat kami dan sesama manusia yang luhur dan suci, serta menghindari hal-hal yang merendahkan martabat kami. Terlebih, semoga kami selalu menaruh hormat dan menjaga martabat-Mu sendiri yang Kau pertaruhkan dalam diri sesama kami. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami, orang berdosa ini. Perhentian ke-11. Yesus disalibkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sampailah mereka di tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Para serdadu memberikan anggur bercampur mur kepada Yesus, tetapi Yesus menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan dia. Manusia lama, kita telah turut disalibkan bersama Yesus, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Engkau berkenan menanggung sengsara di salib untuk membebaskan kami dari kekuasaan dosa. Berilah kami kekuatan untuk menyalibkan dosa-dosa kami, agar kami kelak Kau bangkitkan dan boleh menikmati kebahagiaan bersama Engkau. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami, orang berdosa ini. Perhentian ke-12. Yesus wafat di kayu salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu.
sebab dengan salib sucimu, engkau telah menebus dunia. Ketika itu, hari sudah kira-kira pukul 12 siang. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai pukul 3, sebab matahari tidak bersinar. Dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menyerahkan nyawanya. Kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus menjadi sangat takut menyaksikan wafat Yesus secara demikian. Mereka berkata, "Sungguh, orang ini adalah anak Allah." Jika kita telah mati bersama Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga bersama Dia. Maka hendaklah kita semua sadar, kita telah mati bagi dosa, tetapi hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, melalui wafat-Mu di salib, Engkau telah menyelamatkan kami. Kami bersyukur kepada-Mu dengan tulus hati. Engkau menyerahkan nyawa-Mu bagi kami yang Kau sebut sahabat-sahabat-Mu. Semoga kami juga mau menjadi seorang sahabat bagi orang lain dan rela berkorban baginya supaya ia selamat. Anugerahkanlah semangat pelayanan-Mu kepada kami, sahabat-sahabat-Mu. Maka kami pun akan kelak sampai di rumah Bapa. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami, orang berdosa ini. Perhentian ke-13. Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Di dekat salib Yesus, berdirilah Maria ibunya, saudara ibunya Maria istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Salah seorang prajurit menikam lambung Yesus dan segera keluarlah darah serta air. Hari mulai malam. Yusuf dari Arimatea yang telah menjadi murid Yesus memberanikan diri menghadap Pilatus untuk meminta jenazah Yesus. Pilatus heran waktu mendengar Yesus sudah mati. Setelah mendengar keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan jenazah Yesus. Maria menerima jenazah Yesus di pangkuannya. Maria melaksanakan apa yang pernah dikatakannya. Aku ini hamba Tuhan, jadilah kepadaku menurut perkataan-Mu. Maria memang pantas menjadi teladan kesetiaan bagi semua orang beriman. Ketika Yesus menderita, Ia tetap setia berada di sampingnya. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memperbaharui dunia lewat sengsara-Mu yang mengagumkan. Resapkanlah dalam diri kami karya belas kasih-Mu ini, seperti menjadi nyata dalam hidup Bunda Maria. Semoga bersama Ibu Yesus, kami juga selalu mengabdikan diri kami sepenuhnya hanya kepada-Mu.
Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami, orang berdosa ini. Perhentian ke-14, Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu, engkau telah menebus dunia. Para murid mengambil jenazah Yesus dan mengafaninya dengan kain lenan dan memburatinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi. Bila menguburkan mayat, dekat tempat Yesus disalibkan, ada sebuah kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Maka mereka membaringkan jenazah Yesus di situ. Kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia. Tujuannya ialah supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Kita akan mati dan bangkit bersama dengan Kristus. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah turun ke bumi dan naik ke surga dengan mulia. Allah meninggikanmu dan mengaruniakan kepadamu nama di atas segala nama dan segala lidah mengaku Engkau adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Semoga kami yang telah dikuburkan bersama Engkau dalam pembaptisan boleh bangkit pula bersama Engkau untuk hidup abadi. Semoga seperti Engkau, Tuhan Yesus, kami hidup dan mati bagi kemuliaan Bapa. Engkaulah Tuhan kami sepanjang segala masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami, orang berdosa ini. Walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, ia mengosongkan dirinya, mengambil rupa hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah amat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuklah segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan untuk kemuliaan Allah Bapa. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga segala syukur, tobat, dan niat kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Saudara sekalian, dengan ini ibadat jalan salib sudah selesai. Syukur kepada Allah.